Bahwa beberapa program-program dari kementerian yang kita taruh di masyarakat. Seperti literasi ini kita tidak cuma di Raja Ampat, hari ini di Raja Ampat dan nanti di setelah 17 ya, Pak. Kita ada di Kabupaten Jayapura. Ada beberapa titik lagi yang kita lakukan literasi kita. Nah, sementara pekerjaan selain literasi dulu kami pernah juga tahun kemarin kalau tidak salah kami bikin pendampingan untuk BTS dan di Papua juga di Raja Ampat juga saya lihat ada beberapa pendamping BTS yang waktu itu direkomendasi dari Pak Charles Simbe, termasuk yang program awal-awal dulu kasih masuk visat segala macam itu menjadi penting untuk penduduk di sini karena sudah menjadi barang, bukan barang biasa. Bicara digital, maka itu bicara handphone. Kalau itu bicara handphone, maka itu sudah bicara yang modelnya itu judi online, bicara slot-slot, bicara Facebook, bicara YouTube, TikTok. Itu semua itu pakai hati yang model begitu. Dan jujur, hari ini itu baik dan ada yang tidak baik. Saya minta buat bapak dong, ibu-ibu dong, anak-anak jangan terlalu biasakan dengan handphone. Apalagi kalau handphonenya tidak diprogram untuk khusus anak-anak. YouTube-nya itu YouTube untuk dewasa. Kita beli power bank. Untuk apa coba? Untuk apa itu? Untuk cas, takut kita ketinggalan nih benda-benda ini. Nah pertanyaannya, kita yang butuh dia atau dia yang butuh kita? Nah ini, ada logika terbalik di sini. Saat teknologi datang, tanpa literasi akhirnya kita diajak oleh teknologi. Bayangkan berapa uang yang bapak ibu bakar setiap hari hanya demi nonton joget-joget di TikTok. Coba, manfaat tidak itu? Tidak. Berapa hari, berapa ratus juta yang bapak ibu beli kuota hanya untuk upload narsis-narsis? Bangun tidur, upload. Yang pertama dicari itu buka HP, cari status orang lain, baru bagus-bagus like saja gitu kan? Ada yang lebih menarik, apa di komen atau di share, kadang-kadang kok ingin niru seperti dia. Dia upload di pantai ini, saya ke sana, upload di sana. Kebutuhan hari ini bukan perjalanan, tapi bagaimana kita bisa mengupload konten. Kita sudah dijajah sama konten.